Hai guys, coba lagi ya di channel Ayib Tutup ya. Sekarang judulnya work from home ya. Kerja di rumah ya, apa yang dilakukan ya. Pertama jelas untuk memulai kerja, makan ya. Ya ini makan ini ya, sama ini ada airnya. Ya, oke. Terima kasih. Hai guys, yang dilakukan work at home yang kedua yaitu ya baca buku ya. Ini pekerjaan paling aman ya guys ya, membaca buku pekerjaan paling aman ya, karena dia nggak berinteraksi dengan orangnya, dengan buku ya. Jadi segala otak, pikiran dan imajinasinya dia masukkan ke dalam buku ya. Biasanya yang paling berkesan itu buku novel ya, biasanya novel ceritanya yang nggak berat-berat ya, soalnya itu sudah berat ya. Tapi ini tadi saya salah ambil buku ya, buku pajak mas, nggak bisa ya. Oke ya, saya baca ya. Nah, yang kedua, oke. Hai guys, kegiatan work from home ya. Yang ketiga adalah menyiram tanaman ya guys ya. Ini tanamannya guys ya, disiram semua. Ini namanya guys, pohon mint ya. Ini mint ya, mint sehat nih ya, bagus nih guys ya. Guys, sekarang banyak orang yang melakukan menanam ya, menanam pohon hias guys ya. Semua pohon perasaannya ya. Jadi kita akan terbawa ya, suasana hati kita gembira ya, dan lihat tanaman guys ya, karena ini makhluk hidup juga guys ya. Ada yang kita hewan piaraan guys, ada yang kita tumbuhan guys ya. Saya termasuk yang cinta tumbuhan ya, cinta menyiraminya guys ya, soalnya ini perlu orang yang ahli ya guys ya. Ini guys ya, terus airnya guys, jumlahnya pas guys ya, nggak boleh banyak, nggak boleh kurang ya, ini mati guys ya. Jadi indah guys, lihat ini guys ya. Oke guys ya, ini saya guys, banyak yang di sini juga ada guys, di pojok sini guys ya. Ini sekarang lagi tren guys di kota besar guys ya. Jadi rumah tingkat banyak yang ditanami guys ya, banyak menanam guys ya. Oke okay, guys ya. Oke okay. Oke okay, guys. Halo. Hai guys, ini kegiatan yang keempat ya, terakhir. Tadi memindah bunga ke pot yang satunya ya. Terus gitu dipindah-pindah gitu ya. Ini banyak memakan waktu, jadi cepat ya, hari nanti cepat ganti, tapi kita tidak terasa ya guys ya. Ini ya, ikuti langkahku ya. Jadi ini hati-hati guys ya, hati-hati, nanti kalau nggak hati-hati mati guys ya. Jadi harus hati-hati ya, penuh dengan itu ya, sayang ya, penuh dengan sayang ya. Seperti kalian mencintai itu ya, mencintai pacarnya ya. Ya, itu ya. Harus penuh kasih sayang guys ya. Harus penuh kasih sayang. Aku bilang guys ya. Ya, ini kru guys. Jadi pot yang satunya juga harus sudah ada tanahnya guys ya. Nanti kamu cari tanah di mana ya. Namanya memindah guys. Dan yang ini harus sudah kuat oyotnya guys ya. Akarnya sudah harus kuat. Kalau enggak kuat meninggal ya. Guys ya. Kalau nggak kuat apa mas? Meninggal. Oke, meninggal kalau nggak kuat. Kondisi sekarang ini ya, kalau tubuhnya nggak kebal, ya nggak kuat ya. Ini guys ya. Ini. Oke. Nah, ya. Besok pindahin lagi guys ya, yang ada. Kebal. Tapi harus yang kuat akarnya, pindah lagi guys. Terus pindah. Jadi senang guys. Tumbuh.
apa pohonnya juga senang dipindah-pindah ya, bosen dia juga di pot ini terus ya, dipindah yang lebih besar ya, jadi yang kecil lebih besar ya, biar tumbuhnya cepat bis bis ya. Terus tanahnya itu harus, tanahnya sudah harus campur pupuk guys ya, jangan hanya tanah biasa ya, kan banyak orang jual ya sudah dicampur namanya ya, jadi dia nanti cepatnya bertumbuhnya. Lupa nyiram nggak apa, pokoknya nggak seminggu ya, sehari satu hari nggak apa ya. Ini pohon delima guys ya, pohon delima ya. Oke, okay. Tak guys ya. Oke, okay, oke. Okay.